netizen Malaysia duduk di tangga kelima dunia. Netizen Malaysia kelima dunia kategori bully cyber. Cyber bully. Israel pun koyak. Ha, punya hebat netizen Malaysia ni, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gecak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video, yaitu Ustaz Syamsul Debat. Kita akan mengaji kembali ya guys ya, bersama Ustaz Syamsul Debat, yang mana banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat ketika kita mendengarkan ceramah daripada Ustaz Syamsul Debat. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Jangan kongsi apa? Jangan kongsi keluarga. Oh. Kan? Dialah suami kesayanganku. Kan? Isteriku. Ini semua adalah syurgaku. Sebenarnya anak-anak tak adalah ramai sangat, dalam 12 orang tu syurgaku. 12 orang kenal. Sebab bila kita share, kadang-kadang ada orang share, alhamdulillah isteri saya telah selamat melahirkan bayi comel ini seberat 6.5 kilo normal. 6.5 kilo normal, aku rasa budak tu keluar sendiri lah, aku rasa merangkak lah budak tu. Nah, ni contohlah kita share gambar. Yang seorang tu pula yang tengah tengok ni pula, tengah tengok ni dah 10 tahun kahwin tak dapat anak. Macam-macam ubek tolan. Macam-macam daun. Dia bagi ke orang tu, dia pun hari tu minum tak jadi juga. Dia kata topuk pokok kelapa kat belakang rumah tu 3 kali, lepas tu ludahkan sekali. Nah, tu yang tak mereka-mereka lagi tu. Buat dah tapi tak boleh dapat anak sekali. Dia tengok tu. Sebab apa? Bahaya ni nanti boleh tengok dekat dalam YouTube channel Syamsul Debat TV tu, boleh tengok. Saya ada share satu penyakit ain. Pasal penyakit ain, huraian saya 10 minit masa tu. Jangan lupa tengok Syamsul SY, Syamsul Debat TV. Tekan subscribe dan tekan butang loceng. Sampai promote kan? Tak, tapi tengok yang tu, yang penyakit ain tu. Di Yaman, dia kan kita pergi umrah, pergi haji, perasan tak? Teksi Arab tu, jangan rupa je kat kali. Masya-Allah tabarak. Ya Allah, buruk betul teksi ni kan. Ya, kita kebetulan kat Malaysia pakai kereta tu. Ya Allah, buruknya kereta ni. Rupa-rupanya ada sesetengah di kalangan mereka memang diketuk punya kereta tu biar bengkok, dicakarkan kereta tu biar bercalar, supaya nak mengelakkan ada orang sakit hati kalau tengok kereta ni berkilat. Oh. Ha. Baby-baby lahir, ambil celak, ambil pen marker tu, letak kat kepala. Allah. Subhanallah. Allah. Alhamdulillah, dia letak supaya bila orang nampak baby tu comel, ingat Allah dulu. Sebab bila kita share benda-benda, saya kata 3 perkara kita share tadi. Di kalangan kita ni, ada juga kasih Allah. Maksud kasih Allah, dia tu doa dalam hati pun makbul. Jadi kita takut, kita share gambar kebahagiaan. Kalau suamiku dengan anniversary yang ke-22 tahun ini, mudah-mudahan kita akan terus melayari bahtera bahagia. Yang tengok tu pula, alah, tengah bahagia boleh lah. Dia baru keluar daripada mahkamah syariah pula. Tak, dia ni pula, dia pun tak tahu yang dia ada kelebihan doa dia tu makbul. Dia pun cakap apa? Ha, yelah, tengah bahagia. 2-3 minggu lagi cerai ni. Makbul. Allah. Oh, baby kau comel dia. Macam kau seorang je beranak. Tengoklah, banyak masalah budak ni. Betul. Kembung apa, demam apa semua. Tu sebab bukan semua. Ingat tak zaman Kodak, Fuji Color, Konica. Kaya 36. Yang sederhana 24. Yang susah tu 10 atau 12. Bila ambil gambar dulu, kita tak, sini tak cantik, sini. Pilih tempat nak ambil gambar. Sekarang gambar cawan pun ambil. Zap, ambil gambar. Masuk dalam pos.
Eh kosong je. Ha, macam tu. Ha kan. Ya, ni contoh kan, contoh. Kan. Eh kosong je dia kata macam tu. Lepas tu dia tunjuk gambar mie, mie goreng dah habis kat hotel tu. Alhamdulillah rezeki hari ni. Semua siap. Kita dulu cuci gambar kan. Cuci gambar, hantar dekat kedai, 3 hari siap. Kemudian 1 hari dah siap. Lepas tu tunggu setengah jam dah siap dah. Makin lama makin moden. Dan bila dah siap, kita beli album. Kan? Kita susun, lepas tu tengok sendiri. Senyum seorang-seorang. Eh datanglah rumah nak tengok gambar, gambar dah siap. Kawan kena datang rumah tengok gambar tu. Betul. Eh pinjam album kau, kena bawa balik tengok. Aku jangan cepat pulang kan tau. Ada album yang selit macam ni, ada album yang pakai gam lekat, zrap zup zrap tu kan. Ha? Mana ada orang cuci gambar pergi kat masjid atau pergi papan kenyataan mandat tu ditampal biar semua orang tengok. Letakkan papan kenyataan masjid biar satu kampung boleh tengok. Tak ada. Itulah yang berlaku dalam media sosial ini. Semua nak share. Mana? Tak perlu share. Kalau share-share macam ni. Contoh, poster program ceramah bersama Samsul Debat Insan Merdeka. Jom hadir beramai-ramai. Tak apalah. Share untuk ajak orang datang dengan kuliah. Itu share benda-benda yang baik je. Itu saya kata tadi. Kenapa nak share benda-benda macam tu? Nampak tak? Kongsi kebahagiaan untuk keluarga sudah. Jangan tunjuk-tunjuk. Samsul Debat pun kalau share pun macam ramai. Itulah paling kuat orang share. Kan? Tak adalah nak share beria sangat kan? Sebab bukan semua orang suka tengok apa post kita. Ada seorang tu siap ambil gambar. Kotak, handphone tu lah. Handphone yang jenama yang tu lah. Yang air tu kan? Ha. Letak, lepas tu jambangan bunga sebelah. Dia ambil gambar, pap, dia post. Thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Terima kasih pada suami kesayanganku yang telah menghadiahkan hadiah yang indah ini pada hari kelahiranku. Nak tunjuk dia dapat hadiah satu, nak bagi tahu semua tu birthday dia. Kan? Lepas tu dia rasa seronok bila orang komen, tahniahlah, happy belated birthday. Untunglah. Dan seorang tu pula dapat handphone, dapat bunga. Lepas tu seorang tu kawan dah. Macam tu kan? Sedangkan handphone dengan bunga tu tadi, dia beli sendiri. Dan ini dia panggil penyakit ni, split personality disorder. Apa tu? Penyakit, ini penyakit tau. Sebab dia nak share semua benda. Split personality disorder. Kemudian yang paling teruk sekali penyakit ni, dia sampai boleh create satu lagi account, jadi orang lain untuk puji post tu tadi. Wow. Untunglah awak, awak adalah cantik, dapat suami baik, dapat hadiah. Saya mengimpikan kehidupan seperti awak. Dan dia masuk balik dalam post dia dan dia rasa semua, eh ada orang komen, dia rasa tu orang lain. Itu nama dia split personality disorder. Wow. Yang main-main, kadar pesakit mental hari ini sangat tinggi. Dia nampak normal tapi dia pun tak tahu dia sebenarnya ada penyakit split personality. Dulu sebelum tahun 2000, setiap 1000 orang seorang sakit mental. 10 tahun lepas, setiap 10 orang seorang sakit mental. Hari ini 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. Itu kira dalam 50 ramai. Allah. Selang 3 satu, selang 3 satu macam tu. Tapi bukan tak nak tunjuk betapa ramainya. Pasang tak kat luar sana ada orang yang sensitif tiba-tiba. Dan sensitif dia tu melampau-lampau. Kan? Tu yang Nabi kata, antara tanda akhir zaman salah satunya berleluasanya al-harj. Al-harj tu apa? Pembunuhan. Sikit-sikit bunuh sekarang ni. Tengok. Apa yang kena marah sangat? Dekat Batu Gajah hari tu, bunuh dalam bilik hotel tu. Dah aku selalu camah kat sana. Bilik hotel mana satu dibunuh ni kata. Kan? Hari tu kan tolak isteri dekat gaung. Tak jadi mati pula, hidup lagi. Tersangkut agaknya dekat mana-mana tu. Maknanya orang fikir nak bunuh je sekarang ni. Ha. Air kosong bunuh. Dapat air kosong bunuh orang. Apa hal pula kan? Contoh nak bunuh tak macam tu ni contoh. Saya tak kisah pun sebenarnya. Air kosong okey je. Dah maksudnya. Nah, maknanya tak puas hati bunuh, nampak?
sikit-sikit bunuh, sikit bunuh. Ha, dia semakin hari-hari kita dengar kes bunuh. Semalam yang kes yang hanyut dekat sungai kan. Ya, ada kemungkinan juga kes bunuh tu sebab dompetnya ada. Dompetnya ada apa semua, tapi kad ATM dengan duit nak nampak, nampak seolah-olah macam ada isu peribadi. Tak tahu. Nampak tak? Hari tu saya apa istiqomah, istiqomah. Rupanya cikgu istiqomah hilang kembali. Allah. Kan? Bayangkan tu saya kata, maknanya hari ni melihatkan pada dia, cakap tadi penyakit mental dalaman diri dia. Dia boleh fikir nak bunuh, nak bunuh, nak bunuh. Dulu di negara jiran bunuh ni. Sebab dia orang ada, dia memang boleh pegang pistol, tak ada lesen pun boleh simpan pistol kat rumah. Sikit tembak, sikit tembak, tembak mati macam tu. Sekarang itulah nak buat macam mana kan. Hari tu kan bunuh ahli keluarga tu, dia bakar rumah tu. Bunuh juga. Macam mana tu? Jadi macam-macam lah. Jadi tu sebabnya. Jadi maknanya dalam bercakap pun, bercakaplah benda yang baik-baik. Nabi dah pesan kalau tak ada benda baik nak kita cakap, baik kita diam. Tu lah tu. Sekarang ni cuba pilih. Letak kat dalam internet tu, letak satu gambar pemimpin. Tak payah tulis pemimpin parti mana, tak kisahlah, letak gambar je, jangan tulis apa-apa. Beliau adalah pemimpin, tak payah. Letak muka je, tengok orang tulis kepala bapa, anak haram semua juga. Mati lagi baik, menyusahkan orang. 10 keturunan kau, aku tak suka. Macam-macam. Masalah yang komen, orang Melayu bagai Islam. Nabi ajar, kau cakap macam tu, Nabi tak ajar. Allah. Untuk makluman semua, netizen Malaysia duduk di tangga kelima dunia. Netizen Malaysia kelima dunia kategori bully cyber. Cyber bully. Israel pun koyak. Ha, punya hebat netizen Malaysia ni, tetapi kehebatan kalau dihalakan ke sana tak apa. Sampai membawa, mendorong kepada influencer bunuh diri. Cuba fikir. Punya teruknya tekanan yang diberikan. Allah. Iya, saya ni lah kalau melayan nak komen negatif orang, dah lama terjun lah daripada bangunan tu pasal. Agaknya lah. Kalau melayan lah, tak elok semua. Ada yang elok lah, yang elok ramai lah. Yang elok, yang tak elok tu ayat ni bisa betul. Anak marah anak tu sebab ni kata tengok kan. Jadi hati-hati. Apa kita tengok kan? Benda yang kita tulis, benda yang kita cakap. Tulis, letak gambar pemimpin tadi. Sudahlah, mati lagi, tak guna. Kita pun salah seorang daripada jemaah yang selalu mengikuti kuliah di madat ni pun buat komen. Bukankah Nabi telah berpesan? Ambil ayat lain. Dan kalau tak ada perkataan yang baik nak kamu ucapkan, bebek kamu dia. Saya sekadar mengingatkan. Yang benar hamba Allah. Suci dah komen tu. Ada reply bawah. Sudahlah kau pun sama, kau belum bapak semua keluar dah untuk dia. Ha, jangan apa. Hari ni sakit dah penyakit kan. Betul dia. Kemudian memilih antara sabar atau balas dendam. Merdeka ni sabar ke nak balas dendam? Ha, tu tanya balik diri kita. Kan? Jadi kita tengoklah Nabi. Nabi pergi ke Taif. Nabi ni dah pergi ke, Nabi dah pergi sampai ke apa, sampai daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, Nabi naik sampai ke langit. Bertemu dengan Allah SWT, turun bawah balik. Memang cepat perjalanan Nabi, Nabi menaiki apa? Buraq. Buraq ni kat belah-belah selatan tak jumpa, belah utara je jumpa. Buraq Oil. Saya tak berani isi kat Buraq Oil, takut laju sangat kereta saya. Oh. Takut tak boleh nak kawal. Kan. Jadi menaiki Buraq. Nabi masa tu, Nabi dah tengok syurga, Nabi dah tengok neraka. Nabi lagi semangat nak selamatkan umat dia ni, nak suruh masuk dalam syurga. Nabi pergi sampai ke Taif. Sampai ke Taif pergi dengan anak angkat dia, Zaid bin Harithah. Masa pergi tu, Nabi kenapa? Dengan Nabi ketuk satu pintu ni nak ajak pada Islam. Apa balasan penuh Taif pada ketika itu? Dihimpunkan budak-budak, bagi batu seorang segenggam. Kejar Nabi, baling Nabi, semua baling Nabi. Berdarah-darah sampaikan sepatu Nabi tu kalau dicurahkan, mencurah darah daripada sepatu Nabi. Masa tu malaikat kata, wahai Muhammad, kau nak tak kami timpakan gunung ganang ni pada orang Taif ni, biar mereka mati? Nabi jawab apa? Jangan. Nabi jawab, jawapan Nabi juga merupakan satu doa.
barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan kepada aku. Nabi sabar. Rupa-rupanya hari ini pergi ke Taif, 100% penduduk Taif Islam. Bayangkan kalau Nabi bersetuju dengan proposal malaikat tadi, Taif tak wujud dah hari ini. Elok sangatlah malaikat kalau kau nak kenakan dia orang. Sekarang kau bagi aku nak tengok, boleh tahu sampai aku. Itu kita. Tapi Nabi sabar. Nampak tak? Pilih sabar. Dan ayat kita hari ini, cubalah kau sabar. Kau tengok Nabi, Nabi kena balik batu dengan penduduk Taif. Nabi boleh sabar. Ayat orang Melayu, bukan orang Islam, ayat orang Melayu. Itu Nabi. Aku ni bukan Nabi. Itu sebab aku macam ni. Kalau Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kecil hati. Nampak tak? Akhlak Nabi yang baik untuk kita ikuti. Dalam Quran sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh ikutan terbaik. Dalam Quran tak tulis bajet-bajet baik. Dalam Quran tak tulis antara yang terbaik. Itu bolehlah nak pilih, yang lain pun ada juga. Tak, memang itulah yang terbaik. Sampaikan para nabi, para anbiya wal mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul merayu, ya Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad, ya Allah, bagi kami jadi umat Muhammad, tanpa merendahkan martabat mereka. Mereka minta, tak dapat. Kita yang otomatik dapat jadi umat Muhammad. Relax, saya tak ada apa-apa. Ha, abang, bolehlah cakap, itu Nabi, aku bukan Nabi. Cik, hati Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raja ada selesai videonya, dan itulah tadi, Masya Allah, ya, jangan kongsi keluarga. Allahu Akbar. Banyak sangat nasihat daripada Ustaz Syamsul Debat berkenaan macam mana kita menanggapi, kan, di era sekarang ni banyak penyakit-penyakit, terutamanya penyakit pamer, penyakit yang sikit-sikit pos, sikit-sikit pos, sikit-sikit pos. Allahu Akbar. Ada penyakit ain, ya, ada penyakit di mana kalau kita pos, ya, ada orang yang tak suka kepada kita, bercakap, ya, mendoakan yang tak baik. Allahu Akbar. Guys, sadar ya guys, ya, kalau keluarga ni janganlah sekali-kali lah kita istilahnya sering-sering ke ataupun apalah kita post selalunya dekat IG lah, dekat FB lah dan lain sebagainya. Sebab apa? Tak tahulah kita hati orang, kan. Allahu Akbar. Semoga lah kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan banyak macam penyakitnya ini, ya guys, ya. Allahu Akbar. Jazakumullah Ustaz Syamsul Debat yang sudah memberikan nasihat kepada kita. Semoga Ustaz Syamsul Debat sehat selalu, ya. Jangan lupa guys, like, share, komen, dan subscribe kepada channel beliau, yaitu Syamsul Debat TV. Jadi linknya di deskripsi, teman-teman langsung aja di subscribe dan tengok video-video beliau, Masya Allah. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.